Saya merasa agak pelik kerana jarang, memang jarang. Saya pun permohonan polis untuk mendapatkan pengakuan ibu bapa kepada kanak-kanak autism Zain Ryan Abdul Matin di hadapan magistrate disifatkan sebagai prosedur pelik kerana ia jarang berlaku di negara ini. Peguam Jenayah Dato' Ahmad Zaharil Muhayyar berkata, beliau sendiri mengakui agak janggal kerana sepanjang 32 tahun mengendalikan kes-kes sebegini, hanya seorang suspek pernah dibawa di hadapan magistrate sekitar 1998. Beliau berkata demikian ketika program interview yang disiarkan secara langsung di TikTok Sinar Harian pada Jumaat. Sebelum ini, media melaporkan Zaim Ikhwan Zahari dan Ismanira Abdul Manaf mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Petaling Jaya atas satu pertuduhan mengabaikan Zain Ryan. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 31(1)A Akta Kanak-Kanak 2001 dan boleh dihukum bawah Seksyen 31(1) Akta Sama dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Adakah benda-benda ini akan mempengaruhi siasatan dan adakah dia akan bagi kesan juga apabila perbicaraan berjalan pada 26 Julai nanti? Hishamuddin selalu buat liputan di mahkamah. You selalu tengok IP itu macam mana. IP itu selalunya bertulis tangan dan kemudian dia tak ada masa dia orang nak naik-naik ni. Jadi pada saya pun terkejut juga kandungan IP tersebut cantik di type. Dan saya tak baca tapi saya tengok. Dan jadi pada saya melalui pengalaman IP ini, dia akan selalunya akan ditulis dengan tangan. Tak ada masanya dia nak menaik-naik macam tu. Dan lagi pun kemudiannya ianya adalah bersifat general. Kalau the IP dia akan bagi tahu apa evidence yang dia jumpa, apa yang ni. Saya tak menyokong polis. Saya harap kalau sebenarnya satu penyiasatan yang komprehensif mestilah dibuat untuk keadilan bagi semua pihak. Tadi Dato' ada cakap kenapa tak didakwa bawah 304 dan sebagainya. Lepas tu saya teringat Dato' Seri Mahmud Suhaili pun ada kata siasatan lebih lanjut akan dibuat kalau ada arahan timbalan pada raya. Ada tak kemungkinan tak tu sebelum kes disebut pada 26 Julai ni dia boleh berubah balik kepada 302 ataupun 304 ataupun apa-apa selain daripada 301 kurungan? Apabila kita dapati ada additional evidence yang boleh menyebabkan kes tersebut digunapakai di bawah Seksyen 302, maka ianya boleh lakukan. Dan kemudiannya arahan siasat tersebut saya kena akui bukan daripada YATPR, Timbalan Pendakwa Raya. Ianya mestilah oleh SIO, polis. Kalau polis dah rasa jemu nak menyiasat, jadi itulah cerita. Nampak kata macam lagu P. Ramlee lah, handainya jemu berganti rindu, jambangan keadilan mestilah layu. Jadi itu dia cerita dia. Dan kalau dia boleh kata, biarlah. Saya cakap biarlah. Biarlah. Saya merasa agak pelik kerana jarang, memang jarang. Saya pun selama 32 tahun, yang saya tahu ada seorang saja yang dibawa ke depan apa magistrate pada tahun 98. Saya tak payah nak cerita nama lah. Tapi dibawa ke majlis itu pun tidak boleh dipergunapakai. Dan kemudiannya kalau kita lihat dalam konteks ini, persoalan utamanya ialah mengapa tidak panggil Fahmi untuk hadir di dalam proses tersebut. Dan begitu juga dengan Mahmud. Itu adalah satu perkara yang mandatory. Kalau dia tak ada peguam, memang boleh. Tetapi sekarang dia ada peguam dan kita mempergunakan mahkamah yang mana mahkamah tahu bahawa mereka ini ada peguam. Jadi bila tidak dipanggil, seolah-olah nak memudahkan kerja dan juga pengakuan itu tidak di-advise oleh pengamal undang-undang. Jadi
ianya akan menimbulkan satu persepsi yang negatif.